Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial ya. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin Metanet ya melalui Trust Wallet. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli. Silahkan research kembali tentang koin ini ya ketika kalian ingin membeli koin tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet, dan exchange seperti Binance atau toko kripto itu terserah ya, pilih salah satu. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo atau koin BNB Smart Chain ya. Jadi kalian harus ngisi saldo dulu nih Smart Chain kalian. Nah, bagaimana cara mengisinya? Bisa melalui eceran, link ada di deskripsi ya. Bisa melalui exchange kalian masing-masing, entah Binance atau toko kripto itu terserah ya. Nah, di sini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal klik receive aja. Kemudian copy alamat address kalian masing-masing. Setelah itu kalian masuk ke exchange kalian masing-masing ya. Nah, di sini di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Jadi kalian harus beli koin BNB terlebih dahulu. Setelah beli kalian tinggal klik ya, lakukan penarikan ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengisi alamat, jaringan dan jumlah ya. Untuk alamat ini kalian pastikan alamat address Trust Wallet kalian masing-masing ya. Jaringannya jangan sampai salah BP20. Terus masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya. Terus lakukan saja penarikan. Maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya. Dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing ya. Oke, setelah kita tahu nih cara isi saldonya, kita harus tahu dulu nih smart contract-nya Metanet ini ya. Kalian pergi ke Google, tulis aja Metanet ya. Tulis aja Metanet. Setelah itu nanti akan ada webnya coinmarketcap.com ya. Di sini kalian tinggal klik yang Metanet. Kemudian copy nih smart contract-nya Metanet tersebut ya. Setelah di-copy, kalian pergi lagi ke Trust Wallet kalian masing-masing, pilih yang di apps ya. Scroll ke bawah, pilih yang Pancake Swap. Nah, di Pancake Swap inilah kalian bisa membeli koin Metanet tersebut ya. Oke, setelah muncul ya halamannya, di sini kalian tinggal klik yang cek, kemudian pastikan smart contract-nya Metanet tersebut ya. Nah, setelah dipastikan nanti akan muncul ya Mnet. Kalian tinggal klik, terus masukkan jumlah yang ingin kalian beli ya. Usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Setelah itu kalian atur slip pack-nya menjadi 7% ya. Nah, di sini cara atur slip pack-nya kalian tinggal klik gambar gear. Setelah itu tulis aja 7 ya. Kemudian klik silang. Terus lakukan saja tukar ya. Konfirmasi penukaran, maka otomatis akan ada smart contract call ya. Di sini ada biaya fee yang harus kalian bayar. Jika saldo kalian cukup, di bawah ini akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja. Maka otomatis koin Metanet kalian akan terbeli ya. Dan bagaimana cara memunculkan koin kalian ada di halaman depan ini? Itu gampang sekali. Kalian tinggal klik pojok kanan atas. Tulis aja asal ya. Tulis asal. Kemudian add custom. Networknya ganti ke smart chain. Pastikan Metanet kalian ya, smart contract-nya ya. Terus down ya. Setelah itu maka Metanet kalian akan ada di halaman depan wallet kalian masing-masing ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.